Selamat pagi Sobat Tribun, hari ini saya berada di SMP Negeri 5 Kota Bandung. Lagi ada peringatan Hari Guru Nasional. Di antaranya Hari Guru Nasional itu diberi penghargaan ada 74 ya. Pak, Pak Disigur, ini dalam rangka Hari Guru Nasional, apa aja peringatannya? Alhamdulillah hari ini tanggal 25 November tahun 2022 merupakan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan juga peringatan Hari Guru tingkat Kota Bandung yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Bandung dengan temanya adalah serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar sama Kementerian Pendidikan. Nah, dalam kesempatan Hari Guru ini tentunya kita memberikan apresiasi penghargaan bagi para guru-guru yang berinspiratif, kreatif dan berinovasi selama ini dalam ikut mencetak generasi-generasi unggul, generasi cerdas dan berakhlakul karimah. Salah satu contohnya kita akan memberikan apresiasi kepada guru yang disabilitas ya, salah satunya yang di Kota Bandung yang walaupun dengan disabilitas masih berusaha, berupaya dan mengajar, berkarya untuk ikut menjelaskan kehidupan bangsa. Yang kedua juga salah satu contoh adalah kita tahu bahwa kekerasan di sekolah sudah diperbolehkan, bullying tidak diperbolehkan, perundungan tidak juga diperbolehkan di sekolah. Kami punya guru yang memang berkiprah dalam hal itu yaitu Tim Pandawa namanya ya, adalah parenting digital untuk warga seperti itu, dan mereka itu terus berinovasi, berkreasi untuk mencegah terjadinya bullying, kekerasan, perundungan di sekolah. Ini kan Tim Pandawa bergerak seperti itu, dan banyak lagi yang memberikan apresiasi. Salah satu contoh untuk guru yang memang mengajarkan kita tentang religi, keagamaan. Oh iya, ada. Guru di Tim Barokah namanya. Oh, Tim Barokah. Ini setiap rutin, dua minggu sekali, memberikan setiap Jumat malam, menyampaikan terkait dengan keagamaan. Oke, okay. Maka sekarang balik ke ini. Pak, penghargaannya apa aja kepada 74 guru inspiratif? Berupa apa? Piagam aja? Piagam penghargaan. Tidak ada yang lain, piagam aja? Ya, belum. Oh. Ada materi baru piagam penghargaan. Oke, gurunya yang mana yang tadi berprestasi itu? Oh, itu. Apa itu prestasinya? Mas dapat penghargaan, Pak? Ya, ini dapat penghargaan dari SMP Salman Al-Farisi. Penghargaan. Apa aja ininya? Jadi penghargaan khusus. Apa penghargaan khusus itu? Jadi dan saya ikutan program ini video praktik baik. Video praktik baik itu adalah wakaf suara audiobook. Jadi wakaf suara audiobook adalah tugas Bandung lah, Pak Dinas.